30 menit kita di sini, oh, tanpa suara. Iya kan, ngetawain saya tuh. Lanjutin dong, belum selesai itu, jangan setengah-setengah. Lepasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku. Assalamualaikum. Boleh numpang duduk kak? Boleh di atas aja, jangan di bawah. Gak apa-apa, di bawah aja. Aja. Saya kotor. Gak apa-apa, di atas aja. Mau dari mana gitu? Abis cari botol. Dari mana? Cari botol. Dari botol? Emang orang mana gitu? Jauh, dari Sumbawa. Tahu? Tahu sih, jauh banget. Iya, udah lama keliling-keliling cari botol. Soalnya gak punya siapa-siapa. Kalau gak cari botol, gak bisa makan. Berarti tinggal di sini sendirian. Iya sih, enggak nentu sih di mana saya tidur. Kadang di mana saya capek, saya ngantuk, di situ deh saya tidur di pinggir jalan kadang-kadang. Capek enggak? Hah? Capek enggak? Mau minum enggak? Haus enggak? Tapi bekas kakak itu. Enggak ada, aku pesenin ya. Bentar ya. Tapi saya enggak punya uang. Apa? Tadi ini nggak apa-apa, takutnya aduh, coba kakak, tangan saya kotor, nggak diaduk kak, masih merah itu bawahnya. Capek banget kan pasti soalnya. Hmm. Boleh dipegangin kak? Emang gak apa-apa? Gak apa-apa. Alhamdulillah, udah. Udah benar. Nih, taruh dulu deh. Taruh di sini aja. Oh, taruh sini aja. Ya. Oke. Biar berdekatan sama minuman kakak. Hah? Kenapa emang? Gak apa-apa. Tadi niatnya mau cari botol kan, tapi kecapean, botolnya saya taruh di luar karungnya. Makanya saya istirahat di sini. Tapi yang punya kafe ngizinin kok masuk ke sini. Berarti ini nanti pulang kemana dong? Enggak pulang kok. Iya, iya, enggak ada rumah soalnya. Saya bingung. Gak punya siapa-siapa soalnya, keluarga gak punya. Keluarganya emang gak ada, emang jauh, di Sumba. Kok Sumba? Emang gimana tadi? Sumbawa. Oh Sumbawa, ya udah kan beda, dikit doang. Sumba itu NTT, kalau Sumbawa itu NTB, dekat sama Lombok tuh, dekat sama Bali. Tapi saya kan dari umur
berapa tahun tuh, kecil banget. Orang tua saya pisah kan, cerai. Kayaknya mereka udah punya keluarga masing-masing. Saya tinggal sendiri. Ngerantau gitu kesini? Iya, awalnya sama kakek. Tapi kakek saya udah nggak ada. Sabar ya, jangan nangis. Udah nggak ada. Sabar ya, jangan nangis. Kamu sendiri kok, masih ada kok orang-orang yang peduli sama kamu. Mana? Dari kemarin saya diusir terus kalau nyamperin orang. Mungkin orang itu emang punya hati kali. Mungkin masih ada. Cuman kakak, tumben saya ketemu cewek baik, cantik. Semua cewek itu cantik. Cuman mungkin orang-orang yang kamu temuin kemarin lagi emosi kali. Gak tahu, lagi punya masalah kali. Iya. Tapi masa semuanya punya masalah? Happy. Apa itu happy? Senang. Gimana caranya? Saya lagi galau juga, kepikiran sama kakek. Tadi baru aja lihat orang sama keluarganya ngumpul. Saya jadi ingat kakek. Kakek yang jagain saya dari kecil. Kamu suka nyanyi enggak? Biar senang. Coba nyanyi. Suka. Terus bisanya apa? Suka nyanyi. Coba nyanyi. Pas ntar kakak ngetawain saya? Enggak lah, mungkin ketawain. Atau saya pinjam gitar di kafe dulu? Boleh, emang ada di sini? Ada, kakak tunggu ya. Ya. Enggak, dikasih pinjam. Tapi ini senar. Bisa gitar juga berarti ya? Bisa sedikit, tapi ini gitarnya, senarnya putus satu. Gak apa-apa deh. Masih bisa. Tuh. Coba ya. Ya. 30 menit kita di sini. Oh. Tanpa suara. Tuh kan ngetawain saya tuh. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Aduh. Awasan. Kok gini ya? Gitarnya yang jelek mungkin suaranya. Sayangnya. Beneran, jangan bohong. Bener, ngapain bohong? Ntar saya diketawain sama orang. Enggak, kan bisa. Harus jujur, harus jujur. Iya, jujur, bener. Nungguin nih. Lepas semua. Tak akan ku ulangi. Pektung. Tuh aneh kan? Mungkin suaranya kali, padahal suaranya bagus tapi udah jelek-jelekin. Mungkin harus sambil liatin kakak. Jangan dong, malu saya. Kok malu? Malu kalau diliatin. Coba aja, siapa tahu bisa berubah kan? Iya tapi malu. Gugup sayangnya kalau diliatin. Yaudah kakak liatin saya liatin gitar. Sudah. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamat kan hidupku. Suaranya bagus.
Iya, lanjutin. Iya, lanjutin lah. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati sampai akhir waktu kita bersama untuk selamanya. Ya, karena kan ya tadi. Enggak, karena udah lihat senyum kakak. Takut baper ya? Aduh, gimana ya ngomong? Hah? Gak bisa, takut melting. Apa itu melting? Saya gak bisa bahasa Inggris. Saya kan gak pernah sekolah. Masa sih? Gak ada yang biayain. Tapi saya bisa berhitung. Apa? 1, 3, 4, 5. Kok duanya? Duanya kemana? Gak dihitung. Kok gak dihitung? Karena kakak gak ada duanya. Coba nyanyi lagu lain. Lagu lain. Sambil kalau saya nyanyi boleh nggak? Boleh. Ayo barengan. Lagu apa? Apa apa? Lagu apa? Atau solawat? Bisa nggak? Bisa, cuman nggak semuanya sih. Ya udah, solat apa? Solat apa ya? Hayyul Hadi. Aduh bingung tau. Hayyul Hadi bisa. Gak bisa. Apa dong? Nyanyi aja kali ya. Ah, atau ini salat ini. Sallallahu alaihi. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Rapnya. Gimana sih? Anta syamsun, anta badrun. Keras dong. Anta nur. Anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Lagi? Malu. Hah? Oh, udah. Satu aja deh yang nyanyi mangga selawatan, aku liatin aja. Oh, kamu liatin aja? Iya. Soalnya suaranya bagus ternyata. Masa sih? Iya, bener. Berarti suka dengar suara saya? Suka. Selawatnya? Kalau orangnya? Tapi kakak udah punya pacar apa belum? Belum. Sendiri. Ini cuma lagi nunggu temennya sih. Cuma belum datang temennya. Saya juga gak punya pacar. Gak ada yang mau sama saya. Ini sekarang nemu. Emang
Kakak mau cari pacar yang kayak gimana? Yang soleha kan? Soleh. Pokoknya tata agama, menjawab, yang setia. Saya setia orang. Setia apa nih? Setia. Bukan setiap tikungan Anda kan? Enggak. Kalau dari fisik? Dari fisik? Yang hitam atau yang putih atau yang belang-belang atau yang enggak sih fisik kan pokoknya kalau misalkan cowok itu bisa, aku kan orangnya juga menerima padanya ya, gimana cowoknya juga bisa menerima padanya, menerima apa adanya gitu. Jadi kan kekurangan seseorang itu jadiin kelebihan. Iya, tapi saya mau kok menerima kekurangan kakak. Tapi kakaknya mungkin yang gak mau nerima kurang saya. Enggak sih, kan gak tahu sifatnya. Kita kan belum ketemu. Oh, berarti harus kenal dulu ya? Ya kan, kita kenal sama kata saya. Ya udah, kenalan dulu. Apa namanya? Andini. Andini? Kok ketawa? Jangan ditetap begitu malu. Hah? Jangan ditetap begitu malu. Kan emang ngelihat, biasa aja nih. Biasa aja ngelihat malu. Ini gak mau dilepas nih? Ya udah ya. Oh iya. Apa namanya tadi? Andini. Nama saya Mas. Mas apa? Masa depanmu. Tadi kan tak kenal sama kata sayang. Emang percaya? Iya percaya, soalnya kan pasti kalau cuman menurut saya sih pasti kalau udah kenal dekat di ghosting biasanya gitu, ditinggalin. Berarti gak percaya kok itu peribahasanya? Percaya. Saya gak percaya. Soalnya tadi sebelum kenal kakak udah sayang. Yaudah, nah, aku sholatan lagi. Boleh. Tapi dengar ya. Dengar. Tapi bantu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i biha شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب حبيبي تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع عاشقين تسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزير لو صادفت لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم صادفتني من لدنك عناية
لا أزور الطيبة والنخيل جميل هذا رسول الله هذا المصطفى لما بدت فوق الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسير لا أوس لا أوس ما أنا اللي بيجعني لا جسي بيرم أنيس كان مودامانيس gitu. Tadi mah enggak manis. Masa? Iya. Belum diaduk kan tadi kan diaduk. Kan kakak yang aduk. Iya, cuma kan memang bener. Dari awal kan kakak yang aduk kan? Iya, berarti. Iya, deh. Nih, coba nih. Tuh tawar. Masa? Iya. Ban. Tuh kan manis. Gimana? Bagus tuh suaranya. Udah cocok belum? Cocok apa? Jadi calon suami kamu? Aduh kenapa? Enggak apa-apa. Kakak baper ya? Enggak, cuman... Yakin? Bener? Cuman apa? Panas ya bun. Panas ya? Hmm. Mau dikipasin? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Yaudah, biar nggak panas, saya nyanyiin kamu ya. Iya, boleh. Biar nggak panas lagi, atau makin panas? Nggak tahu, nggak dengerin dulu. Na. Apa tuh? Belum. Belum mulai, udah salting nih. Ya. Kan lagu ini harus dilihatin. Cuman dilihatnya biasa aja. Udah biasa aja. Iya, biasa. Saya mulai hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Lagu doang, lagu doang. Amin, doain. Aminin aja. Emang? Amin. Iya, aminin aja kan? Iya. Iya, amin paling serius. Bener. Wih, alhamdulillah. Semangat banget. Siapa? Saya. Iya. Kakak juga semangat. Enggak, aku panas. Iya, saya semangat karena kan sekarang udah panas nemu. Sampai mau habis. Tahu gak kenapa saya semangat? Kenapa? Nemu penyemangat.
Kakak emang suka pakai baju warna putih gitu? Enggak, kok ini biru. Putih itu tau? Biru kok, putih. Iya. Salah berarti? Salah. Berarti benar kata orang, cinta itu buta. Siapa namanya tadi? Dini. Dini aja ya, saya panggil ya. Iya boleh. Boleh ya kan? Dini. Soalnya ada kepanjangannya tuh. Dinikahin. Tapi bagusnya tuh namanya tuh Ai. Oh. Ada kepanjangannya juga. Hah? Ada kepanjangannya juga. I love you. Doang. Tapi nggak tahu artinya. Masa sih nggak tahu kalau itu doang? Kan mendengar orang-orang yang pacaran. Emang apa artinya? Aku sayang kamu. Aku juga. Iya, tapi aku iya. Iya. Iya, dari 1 sampai 10 dari 1 sampai 10 suka angka berapa? Suka angka 1. Kenapa? Angka lahir. Bulan. Suka aja. Kenapa? Suka. Biar jadi yang ke satu satunya gitu. Tapi saya suka angka 5. Kenapa? Gimana jari kalau 5? Gini. Ya, coba diangkat dia. Enggak, ya. Ini jari yang ini diginiin gitu. Tahu enggak kenapa saya suka angka 5? Karena angka 5 itu bisa menyatukan kita. Coba dari pertama tuh kau bilang, dari awal tong ketemu ku tak pernah ada rasa. Karena ku tak. Aduh, tadi niatnya pengen, oh mau dikasih minum lagi? Ini? Ayo. Iya, ayo pegang. Tadi niatnya pengen minum es jeruk. Oh, sekarang dong pesan. Enggak apa-apa. Soalnya ada perbedaannya jeruk sama kakak. Apa tuh? Jeruk kan mengandung vitamin C kan? Kalau kakak mengandung anak kita nanti. Simpan di hati dan seharap sayang coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah kau yang paling sagemar. Penantian besar sahadir untukku. Bukas tinggal saran sama si rindu mau polos. Kakak bisa nyebut nama-nama jari gak? Ini jari apa? Jempol. Ini? Jempol. Ini? Jempol. Ini? Jempol. Salah. Mulai sekarang ini namanya jari doang. Manisnya udah pindah ke kamu. Dan seharap sayang coba tolong kau dengar. Anugerah terindah kau yang paling saya gemar. Penantian besar saya hadir untuk. Enggak, manisnya kakak kalah gula. Jangan lebih-lebih nanti sakit kalau pergi banyakkan gula. Iya sih. Enggak lebih kan? Iya, pas dipandang juga pas. Yaudah, ada bedanya kakak sama coklat. Kalau coklat kan dicicipin dulu tuh baru kita tahu rasanya manis. Kalau kakak cukup dilihat aja udah manis. Rasa yang begitu sakit yang selalu sakit. Kakak emang butuh waktu berapa lama kalau kakak biar bisa pacaran gitu? Tergantung kenyamanan gitu. Iya sih, paling lama 3 bulan. 3 bulan? Iya, paling dekat ya. Paling lama ya. Kayaknya ini kenal cowok paling cepat kayaknya nih. Iya. Tapi ku tak pernah memengerti. Ai biar susah simpan. Bakal cepat nih kayaknya nih. Ini bakal jadi yang paling tercepat nih kayaknya nih. Cepat jadi apa nih? Jadi pacar. Karena sayang tapi ku tak pernah. Aku nyanyiin lagi ya. Boleh. Yo.
Yuk, lagu buat kakak nih. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Genggam tangan kecup keningmu, dekat dan usap rambutmu, bagiku kau bintang terindah. Aduh, jangan liatin dong. Kenapa? Aku liatin terus nih. Kulihatin terus nih. Jangan, jangan dong. Aduh, 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 panas ya, panas banget. Kok pipinya merah ya? Tahu nggak? Tahu nggak kentang apa yang lucu? Hah? Apa? Kentang apa yang lucu? Tahu nggak? Apa? Tutup mata deh. Tahu nggak kentang apa yang lucu? Tutup mata dulu. Tutup mata aja. Jangan ngelihat, jangan ngelihat kentang yang lucu itu. Kentang tingtung, kentang tingtung. Kan sampai habis. Tapi walaupun saya gembel tuh, saya punya HP. HP? Ya. HP biasa. Buat teleponan? Iya, tapi karena enggak ada teman teleponan, jadinya jarang dipakai. Boleh enggak saya simpen nomor kakak gitu? Boleh. Bukan buat ketemu kan, buat ketemu besok atau lusa kan? Ini Instagram aja. Punya Instagram nggak? Belum buat. Buat dulu. Buat dulu ya? Iya. Ayo udah, Instagram kakak apa namanya? Boleh dilihat ya di HP-nya? Mau, jangan. Apa-apa. Pengen lihat foto-foto calon istri gitu. Mana? Taduh, sabar. Ini. Mana? Andini. PR MTP underscore. Wih, banyak followernya. Enggak. Tapi ntar kalau aku follow di fallback nggak? Di fallback. Tapi walaupun nggak di fallback nggak apa-apa sih. Kok? Yang penting ntar di loveback. Menghadapiku. Aduh. Aduh. Panas tuh? Enggak sih. Kayaknya kamu itu jawaban di setiap doa. Apa ya? Saya itu suka angka 7. 7 itu ada kepanjangannya juga. Tujuan hidup saya hanya buat kamu. Kekasih terhebat, biarkan aku jadi yang terhebat. Kamu udah makan dong? Belum, kan dari tadi pagi belum makan. Lapar sih. Iya. Hah? Gak ada uang. Gak apa-apa, ayo bro. Makan-makan. Cepet makan. Kekasih terhebat, karena kamu kekasih terhebat.